Halo guys, dan selamat datang lagi di channel saya, Henry Hilmawan. Jadi video kali ini kita akan bermain lagi game Battle Realms yang sudah lama banget vakum. Bahkan terakhir kali upload itu aku 5 bulan yang lalu ya guys ya. Oke, sekali ini kita langsung main aja. Kita pemanasan dulu guys, karena jujur aku udah lama banget ya nggak main. Jadi sekitar 5 bulan tuh aku udah lama banget guys, sudah nggak main dong pokoknya. Dan sebagai pembukaan, untuk konten kali ini kita pakai Lotus dan pemanasan ya guys ya. Jadi kita akan pakai satu-satu, jadi kita mainnya pakai tim aja guys gitu. Jadi kita main pakai tim aja. Oke, 4-4 dengan random ya. Oke. Sebelum masuk ke video ya, silahkan teman-teman bantu saya dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. And share ke teman-teman kalian biar tidak ketinggalan episode dan game-game seru berikutnya channel ini. And enjoy guys. Oke. Okay. Jadi untuk yang pertama-tama aku pengen menyatukan dulu. Menyatukan dulu yang namanya kita dapat apa ini teman-teman? Kita dapat teman wolf. Oke, okay, mantap banget. Jadi musuh kita adalah teman kita dapat Nightfall. Musuh kita ada Wild Eye, Kenji, Sailord, Necromancer, Otomo dan Isil. Oke. Okay. Itu ya untuk musuh-musuh kita guys. Jadi untuk awal-awal aku akan suruh, aduh, di situ dibangun rumah lagi. Di mana ya? Di mana? Aduh, kenapa sih? Ih, jangan pelit-pelit dong. Oke, kita akan suruh bangun rumah di sini. Oke, kita akan suruh bangun rumah di situ dulu. Oke, itu maksudnya biar ini, guys, biar apa? Aduh, ini disimpan. Aduh, diambil lagi lahannya ya. Lu pelit banget sih bagi-bagi lahan apa dah? Oke, kalau kamu main pelit, kita main pelit juga. Oke, mantap. Oke. Jadi untuk awal-awal kita starting yang kurang baik juga ya. Oke, ini yang keluar langsung kesuruh ambil padi. Ini bakalan nanti kesuruh ambil air dulu. Jadi untuk awal-awal kita seperti biasa, kita build up dulu atau bangun-bangun dulu, guys. Oke, jadi sini aku nggak terakan terlalu banyak nge-skip karena aku pengen cerita-cerita juga banyak dengan kalian. Jadi kemarin itu aku vakum sekitar 5 bulan karena ada full banget guys sama kegiatan. Ditambah lagi rumahku lagi ada renov, jadi ribut banget kalau buat konten. Dan juga lagi ada full kegiatan dan juga harus bolak-balik ke kampus ya guys ya, karena emang lagi ada laporan akhir di organisasi dan juga lagi ada tugas numpuk banget gitu. Jadi aku nggak sampai nggak sempat buat konten gitu guys. Jadi kali ini karena sudah semua aman, aku usahakan kita akan aku akan buat konten-konten lagi dan juga dengan game-game yang ya lebih seru lagi sih guys daripada Battle Realms. Mungkin teman-teman ada rekomendasi game-game yang seru, mungkin yang bisa dimainkan, kita mainkan bareng guys gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan seperti biasa kita akan mainkan dulu ekonominya, kalau udah ekonominya kuat. Tapi bang, mereka kan lebih cepat ke pembangunan ya, nggak apa-apa guys. Biarin aja mereka cepat di pembangunan gitu. Yang penting ekonominya kita yang ngambil gitu. Astaga, didorong lagi sama ini ya. Berserkernya. Oke. Nah, kenapa bang padat-padat? Nggak apa-apa guys, tanah itu mahal sekarang ya. Jadi kita harus hemat gitu ya. Oke. Oke, biar aja itu padi ada berapa sih? Ada 5 ya, udah 5 aja nggak apa-apa. Oke, padi ada 5. Dan ini kemungkinan besar kita akan sulit ya guys ya buat adaptasi ya. Oke, butuh berapa ini? Red Garden. Ini apa butuh ya? Oh, ini udah bisa dibeli ya. Udah bisa beli, tinggal ngumpulin. Oke. Okay. Oke, okay, untuk yang kedua ini aku pengennya mereka nyerang ke sebelah mana ya? Coba di sini deh. Kita satukan kekuatan buat nyerang sebelah sini. Nah, kita satukan kekuatan ya guys ya. Kita kumpulin buat nyerang sebelah situ. Tapi kita juga akan bawa pasukan kita juga guys gitu untuk ngebantu mereka lah gitu. Jadi ini seperti biasa kita
main survival cuma versi 2.2.2 ya guys ya. Karena aku lama banget gak main, jadi takutnya agak-agak kopla gitu mainnya guys. Jadi harus perlahan-lahan lah, diingat-ingat lagi gameplaynya gitu. Oke, kita bangun training yard. Aduh, udah diisi lagi di sini. Tutup di sini. Oke, mantap, udah ditutup. Ini aku kasih ini lagi untuk mendeteksi di situ. Habis itu ini aku kasih iya, jangan diganggu dong. Oke, sekarang saatnya ini ke sebelah. Oke, saat ini sebelah. Nih apa nih? Oh, Lotus sebelah malah enak nih. Ayo nih. Serang-serang sebelah Lotus nih. Royok terus. Nice, royok terus. Terus. Fokus sebelah Lotus. Fokus sebelah Lotus. Fokus tower-nya dulu. Kalau udah tower-nya, baru boleh nyerang yang lain ya, guys ya. Oke, jadi aku pengennya di sini mau nyoba sama ini guys, apa full ini, full Master Warlock. Nah, kita lihat akan seberapa ngeri gitu Master Warlock ya. Ya ampun, harus banget diserang dulu dong. Sabarlah. Kita belum pemanasan, chill, chill. Baru main gak diserang-serang aja nih. Oke, kita masuk sini dulu. Oke, biar aja nih, pukulin dah, pukulin, pukulin, pukulin. Nah ya, ini biarkan aja guys, perang aja dah sana, terserah kalian. Ini just kita defend dulu ya, defend dulu sambil sebisa mungkin. Oke, nice. Sambil pukul nih. Nah, sambil lumayan nyicil-nyicil lah guys ya. Oke, kamu perbaiki ini, kamu perbaiki ini. Belum ada ini ya. Oke, kalau sudah kita tekan lagi sebelah sini, kita tekan lagi. Aku mau pasang ini dulu karena kita harus mainin apa guys, yang pertama ekonominya. Nah, kita mau kalau udah main ekonominya baru kita bisa fokus ke hal lain ya guys ya. Oke, jadi sini aku pengen menyerah ngerahkan seluruh pasukan ke sebelah situ ya. Biar nanti kita bisa bangun rumah di sini guys, gitu taktiknya guys. Oke, mantap. Oke, di sini udah ada bangun rumah. Di mana ya? Di sini kah? Tapi masih merah. Wah ini, aduh kesel banget nih orang bikin rumah tanggung banget sih. My weapon is yours. Oke, aku mau kamu bangun rumah sini dulu. Nah, jadi di daerah sini tuh bakalan jadi wilayah kekuasaan kita ya guys ya. Di daerah situ udah jadi wilayah kekuasaan kita. Ini aku pengen masukkan ini channeler biar bisa mempercepat regen gitu. Nah, kita kembali lagi fokus aja guys. Jadi di sini udah ada satu sumur. Ini mau aku tambahin sumur lagi. Oke, dua ini aku suruh buat nyiram tanaman. Terus dua ini bakalan, oh gini-gini, ini aku suruh kesini. Ini kesini. Ini kesini. Nah, tujuan kita apa guys? Tujuan kita ada membuat Master Warlock ya guys ya. Jadi membutuhkan berapa? 500, oke. Kita mainin ekonomi di sini. Oke, dan rencana aku pengen pindah bangunan-bangunanku ini ke sebelah sini, guys. Oke. Jadi untuk awal-awal gitu. Oh, mereka langsung nyerang ke sebelah. Ikutan party dong, Bang.
Masa didiamin aja? Ikut party ke sebelah sana. Tekan. Tekan. Nice. Oke, ini sudah gerak nih. Oke, ini sudah gerak. Butuh berapa? 370 nasi. Oke, keep santuy. Ini aku pengen kamu ke sebelah sini. Biar ya, biar ekonomi kita cepet bangkit, guys, gitu. Obatin biar nggak terlalu banyak korban jiwa. Geser lagi ke arah sini. Kita cuma butuh channeler satu aja gitu, guys, buat habisin mereka gitu. Oke, ini bisa ubah ini, cuma nanti aja aku ubah karena kita mau fokus buat bangun warlock ya, guys, ya. Warlock Tower. Nah, ini. Kita mau fokus buat bangun Warlock Tower. Jadi kita bentar lu. Ada yang udah habis kah? Belum. Masih ada Oren. Masih ada si Oren ya, guys, ya. I spread your will. I obey. Oke, ini aku suruh masukkan dulu. Oke, nice. Ini deh satu air. Oke, apa lagi sih yang kurang? Penyiram. Ada dua penyiram ya. Oke. Sama. Oh iya, tempat Master Warlock ya. Nah, ini dia. Untuk tempat Master Warlock, aku taruh sini aja. Oke, bangun. Oke, biar aja tuh dia ngebangun, guys, gitu. Oke, biar aja. Oke, nice. Apakah mau berangkat ke sebelah? Jadi kan nih kalau mau berangkat sebelah nih, santai nih, keep santuy. Langsung ke suruh sini. Apalagi, guys? Oh, ini masih dibangun, kurang apa? Kita akan membangun ini juga kurang berapa nih? Oke, buatin dulu, terus kita akan bangun keep. Kita akan bangun keep di sini ya. Kalau di sini misalnya tanahnya nggak kuat atau nggak muat, kok nggak kuat sih, guys, ya. Jadi kita akan taruh atas sini. Santai, guys, bisa kita atur. Oke. Waduh, ini nih yang jadi bahaya ini. Lawannya dragon. Santai. Obatin lagi. Chandler, sudah satu nyawa lagi nih. Manfaatkan dengan baik. Oke, nice. Terus manfaatkan dengan baik. Oke, nice. Sejauh ini bagus. Oke, cicil terus. Wah, mereka butuh pasukan tambahan. Jadi yang di sini langsung ke. Ntar dulu, ini. Nanti yang kesini langsung kesini. Oke, aku suruh masuk sini. Tiga ini juga aku suruh masuk sini. Aku akan bangun stable dulu di sini. Kenapa, bang? Kan tadi nggak mencet yang ada kudanya gitu. Jadi nggak pakai kuda. Nggak apa-apa, guys. Semua yang ada di ini kita beli semua. Santai. Kalau udah main ekonomi mah enak banget, guys. Tonton aja, guys, ya udah. Mereka full diserang terus nih. Keep santuy. Ini dulu obatin dulu. Ayo dong. Ini duluan. Udah mati dong. Nah, yaudah. Kamu kembali aja. Jangan begitu juga dong. Kembalinya kan, astaga naga. Channelerku jago segila. Ini butuh apa? Oh, ini butuh Yin and Yang-nya 3 ya. Oke. Selain aku akan bangun keep, dan rencana aku bangun keep di atas ini.
Dan ini bakalan aku jadikan defend. Nanti mau gimana lihat defendnya, lihat aja guys. Bakalan aku jadikan defend dulu. Oke. Jadi di sini, nah kita akan buat full master warlock ya guys ya. Katanya sih, katanya ini yang paling OP guys, master warlock gitu. Kita lihat aja seberapa OP dia ya. Oke guys ya, di sini aduh ada tambahan lagi nih serangan ya. Aduh ada yang nyerang nih. Maksudnya apa nih nyerang nih? Maksudnya apa nih ya? Singkirin dulu bro. Abis itu terserah kamu mau kemana bro. Singkirin dulu yang penting. Oke. Terus ini bakalan aku ambil dua. Oke, aku ambil dua dulu. Biar aja tuh perang dulu guys. Oke. Nah ini aku akan bangun keep. Oke, kita bangun keep dulu, terus kita akan bangun tower. Tower. Oh, kurang 100. Oh, kita bangun keep dulu. Ayo bangun, 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 bangun. Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi. Oke, langsung berubah ke sini. Jadi kita akan buat full master warlock ya. Jadi ini yang aku bilang guys, kita mainin ekonominya dulu. Jadi yang lain masih belum punya keep, kita yang punya keep duluan. Gak apa-apa untuk bangunan-bangunan gak langsung ada semua tuh gak apa-apa. Yang penting kita mainin ekonomi dulu guys. Ekonomi is number one gitu kan. Oke, sambil aku pasang dulu di sini. Yap, agak sini. Oke. Satu lagi kalau udah misalnya jadi ya. Keepnya udah jadi. Ini biar ya ambil-ambil padi dulu. Ini juga ada yang ambil padi. Kita butuh satu lagi. Oke, dua orang. Ini penuh, penuh, penuh. Ambil dulu dong. Jangan begitu dong. I serve. Ambil dulu, penuhin dulu. Nah, di sini. Oke, nice. Tuh, kita langsung minus rice-nya guys, nasinya kita minus. Santai, untuk awal-awal tuh santai. Yang jelas tugas kita adalah nge-defend dua desa ini gitu. In aja si lotusnya dari wild eye aja udah kita pojokkan gitu guys, biarin aja. Oke, untuk pasukan itu kita suruh balik dulu. Kita akan buat pasukan besar dalam penyerangan. Nah, untuk tower aku kasih warlock. Kenapa warlock? Karena warlock itu meskipun dia perunggu ya, attack-nya sakit banget, guys, asli. Walaupun dia perunggu gitu. Maksudnya pedang kara musuhnya itu perunggu gitu. Oke, ini juga langsung bangun ini, langsung buat warlock lagi. Lihat, oh berani sekali mereka melihatkan ini guys, batang hidungnya di sebelah ya. Santai, keep calm, keep calm. Oke, waduh mereka dihalangin nih. Oke, kita push dulu, aku rencana mau ngambilin dulu. Nah, oke, biar dia bisa ngambil padi, terus ini masuk ke sini. Oke, nice. Kita lihat apakah ada pasukan yang muncul di sini. Oke, nice. Sini aja nih, sikat nih. Awas-awas, biasanya tuh bantuannya datang tuh. Biasa abang-abangannya datang tuh. Bang, bang minta perlindungan, bang minta perlindungan. Alah. Oke, kita langsung push sebelah sini. Oke. Kita lihat guys, kita langsung push sebelah situ ya. Jadi untuk ini aku mau bangunin satu golem lagi buat menjadi petani. Kenapa petani? Karena yang ini mau aku ubah jadi ini. Oke, nice. Percepat. Oke, master warlocknya udah gerak tuh. Masuk sini. Yes. Oke, nice. Kok tumben gak dia ngalangin guys ya?
What's wrong? Ada apa ini? Nah, oke. Sikat nggak sih? Ini dong, ayo dong, kerahkan dong pasukannya dong. Oke, tuh lihat guys. Sakitnya. Sakit banget guys ini. Tas. Kita buat pasukan full ini ya, full warlock ya. Ya ampun, sang. Oke, serang dulu. Oke, untuk sementara ini pancurin dulu. Karena pasukan kita lagi fokus ini guys, fokus nyerang. Nice. Biar naik nyerang dulu. Ini aku fokusin ke sini. Ini juga aku bangun satu golem lagi, maybe. Oke, ini pesuruh jadi petani. Oke, next ini. Nah, karena ini udah ini aku pengen blinis biar larinya tuh makin ini ya, makin kenceng gitu ya. Tuh lihat emas. Luar biasa, sakit sekali gitu ya. Nice. Tuh luar biasa, sakit banget guys warlocknya. Terus tekan. Oke, karena di sini udah ada Soban, aku suruh nyerang aja dia langsung. Terus apa lagi aku butuhin? Aku butuh maybe ini. Oke, ini masukkan sini. Oke, nice. Oh, mereka pindah ke sebelah ya guys ya berarti ya. Oke, kita kirim pasukan sebelah. Santuy. Oke, apa ini? Oh, merah nih backingannya nih. Mundur dulu, baru kita serang. Oke, nice. Merah kerja sama-sama. Tadi apa isi itu guys? Pink ya sebelah situ guys. Oke, di situ ping, aku langsung panggil aja satu bantuan. Ini langsung kesuruh ke sini. Swing si Koril ya guys ya. Oke, santai, apalagi belum kita ini ya, kita perlukan ya. Oke, singkat dulu. Oke. Oke, nice. We're under attack. Point the way. Santai. Yes. Update lagi. Masuk situ. I spread your will. I toil. Oke, nice. Nah, ini perang kedua nih. Santai. Kirim pasukan bantuan lagi. Oke,
Oke. Satukan suara, satukan suara. Nyerang ini, nyerang ini. Nah, ini lagi nyerang, nyerang. Santai, santai. Warlock, warlock. Tuh, warlock 4 aja tuh udah. 5 ya guys ya. 5 itu udah ngebantai guys. Udah bantai-bantai gitu. Oke, udah ada yang sekarat. Mundur, mundur. Back, 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 back. Soal ini sama ini. Oke, langsung ke sini. Apa lagi yang kurang? Ini ada. Kau masuk situ. Ini kau masuk sini. Ini buat kurang 158. Ya udah, tabung aja dulu, guys. Oke. Sikat dulu. Tuh, 5 warlock aja udah bisa menguasain, guys, gitu. Biar aja dulu kuasain. Tekan terus ya, kita tekan terus. Lagi tekan. Nice. Oke, nice. Tekan lagi. Udah, jangan mundur, maju aja. Nggak usah takut. Tuh, sakit banget ya. Tas, 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 tas. Lah ampun aku. Oke, aku mau ngambilin lagi. Ini harusnya ini selesai. Waduh, markasnya di sana nih. Oke, panggil dulu di sini. Astaga, defense-nya temanku tidak kuat sekali. Sampai astaga, antara kita yang terlalu fokus nyerang atau kita yang tidak fokus defense ya, guys. Oke. Tekan lagi nih, tekan lagi. Tekan lagi nih, tekan, tekan terus, tekan. Oke, terus tekan, terus tekan, terus. Mainnya begitu ya bos, berarti kamu lari ke sini ya pasti ya. Kalau mainnya begitu, kita siapin ini kurang apa. Kurang ini, sabar. Saat-saat ya kita proses ya guys ya. Oke. Santai, santai, santai. Oke. Hancur. Oke, merah udah hancur ya. Merah itu aliansinya sama yang pink. I am the master. Merah aliansi pink, jadi kita langsung kumpul sini dulu. Apa langsung kita sikat aja guys ya? Tapi kesel juga kalau nggak nyikat gitu kan. I toil. Oke, yang ini aku suruhin dulu. Jadi petani dulu ya guys ya, aku baikin ekonomi dulu guys. Waduh, ada rumahnya siapa nih? Berani banget membangun di sini. Shipping sisa dia lagi. Udah sih kelar, kelar, kelar. Udah ya. Udah deh ya, balik ke lobby duluan ya. Mau nggak? Nggak mau bang, nggak mau balik ke lobby duluan. Ya udah balik aja deh, ngapain di sini? Balik deh, cepet deh, balik deh. Indeed.
Kok mau kemana lagi deh, gitu loh masalahnya. Aduh, mau kemana dia tuh? Oke. Mulai terbakar ya? Iya, terbakar. Oke, lumayan nih, udah 4 nih, 4 petani nih. Aduh, tolong dong, please dong. Ayolah, hancur lagi. I prepare. Ini si pingin ngapain ya, gue tanya. Oke, ini biar aja sudah. Kesini, sini. Oke, pas. Pengulang. Yes. Indeed. Oke, aku rencananya bangun di mana ya, guys ya? Kalau dilihat dari arahnya yang dari sana, berarti dia bukan dari sini, guys. Indeed. Dari mana dia? Kita cegat di perempatan nih. Yes. Indeed. Kita cegat si Pink nih kemana nih? Kita cegat di perempatan nih. Yes. Curiga dia di sini ya. Pain dong kalau gitu buat situ. Kita tembak dulu, bukan dia OP banget guys, cuman emang darahnya kok nggak terlalu tebel ya dia darahnya. Untuk kita main full warlock aja nih. Oke, santai. Oh, dia dari sini berarti ping itu. Nah, sip tuh dikejar tuping tuh. Kemana kayak itu dikejar-kejar? If you wish. Going. Right. I am ready. Ini ke sini. Bangun ini. Oh, udah rame. Ah, air ya. Oke, air. Oke, aku perbaiki air dulu deh. I am humble. I serve. I am ready. Tadi di kiri ya? Di kiri. Oh, ping nih banyak nih guys. Oke. Terus tekan terus. Tekan terus. If you wish. I'll freeze their bones. I am power.
Oh, pink tuh di sini ya. Oke, no problem. Keep santuy dulu, keep santuy. Bentar lu. Ungu bukan ini. Bukan lawannya dari ini ya. Ah, kagak mati satu tuh. Ya udah enggak apa-apa. I am the master. Oke, perbaikinnya dulu. Aku panggil Soban biar buat baikin ekonomi lagi. Soban, keluarkan golem-golemmu lagi. I serve. Oke. Wah, dibangun nih. Nice. Oke. Santai guys. Oke, cicil terus. Ini kita amankan dulu. Oke, panggil ke sini dulu. Prediksiku menang gak ya? Kalah deh. Prediksiku ya guys, kalah ini. Udah biarin aja dulu. Ini hancurin ini dulu. Udah aman ya. Gak ada yang ini, oke. Baru kalau sudah kita bangun, pasukan warlock lagi. Oke. Seperti biasa, ini kita warlock lagi. Ini udah hancur, ada yang deketin. Hancurkan nih. Oke. Terus cicil terus. Soalnya tadi kan dia tekan pasukan ungu ya guys, jadi dia udah kayaknya nggak punya pasukan lagi gitu. Oke, ini musuhan ke sini. Oke, hancur. Oke. Nice, lagi. Terus. Masih ungu, astaga. Ungu orange satu aliansi kah? Oh iya, ungu orange satu aliansi. Udah, karena ungu orange satu aliansi, kita fokus ke at your will. Kayaknya aja sih, ungu nih ngapain sih ganggu? Udahlah kelar. Oke, nice. Kita cicil terus nih guys. Bangunannya biar dia bangkrut lah gitu istilahnya. Kita bakalan ini dulu. I am power. My power unfolds. Darkness descends. Okay. Nice. Nah itu namanya peralihan ya guys ya. Oke, nice. Bakar terus. Nice. Lagi hancurkan. Gimana ya guys ya, aduh. Ayo langsung masuk. Apalagi yang ini belum. I am complete.
There is no escape. I am ready. Serius? Udah diserang nih? At your will, I seek. Ah, Pink tinggal segini nih, siksa Pink. Siksa Pink. Ya sekalian ungu lah gitu ya, buat nama-nama korban gitu ya. Nice. Aliansi ketiga udah hancur semua guys ya. Itu aliansi sana tuh kuning sama apa ini, biru stabilo gitu ya. Oke, aku ngumpulkan pasukan dulu guys. Oke, sekarang aku udah bikin ini ya, kombinasi. Jadi kombinasinya tuh di depan ada pasukan Wolf, di belakang ada pasukan Lotus buat nge-backup. Nice. Gak dikasih kesempatan nih buat nyerang nih. Terus bro. Oke, nice. mundur lu. Oke. Serang, habisin. Tekan ekonominya, tekan biar dia banyak mengeluarkan pengeluaran lagi. Oke, ini sudah, ini upgrade lagi. Soban, langsung kusuruh ke sini. Ini biar turun dulu. Ini dulu. Menara bahaya banget soalnya. Oke, menara bahaya banget. Cicil. Oke, nice. Oke, sekarang ini, bingung dia, panik adek. Oke, sungguhan. Oke, nice. Nice, jangan sampai kabur. Oke, ini satu. Oke, terus tekan terus. Ini akhirnya nih. Terus. Cicil terus. Kenapa sih dia? Oh, bangun balistik Kron. Oke, hancurin. Serang kesini. Ini udah semua ini dipanggil. Ini Oke, terus, sedikit lagi. Jangan sampai kalah. Cicil lagi. Oke. Oke, terus. Oke, ini. Habis sikat, nice. Nanti jangan kasih kabur lah. Oke.
terus cicil terus. Waduh, apa nih? Oh, udah biarin. Terus? Tekan terus, oke, tekan terus. Ayolah, eh, masa diem aja? Aku didiemin, astaga naga. Jangan didiem dong, ayo please lah, dewasa dikit lah. Oke, nice. Oke, cicil terus pokoknya. Ini udah 3. Oke, masuk sini. Udah hampir 1 jam nih, guys. Udah bisa dilihat di kiri bawah ya. Udah hampir 1 jam aku main nih. Soalnya ini, guys, udah lama banget gak main. Jadi kayak kaku gitu strategi. Semuanya tuh kayak kaku aja gitu. Soalnya gak main. Oke, nice. Santai. Back. Oke, nice. Masuk perangkap. Nice. Ini lagi. Oh, udah mati. Ya ampun, gampang banget. Sombong. Bentengnya udah kuat, sombong. Bahaya. Bentengnya lemah tadi, gempur terus. Oke, nice. Udah hancur satu lagi. Oke, nice. Berarti sisa koalisi 1 sama koalisi 2. Oke, aku nyimpun kekuatan dulu, guys. Oke, guys, jadi ini udah kayak serangan terakhir ya. Jadi ini aku suruh pasukan depan buat maju dulu. Dan pasukan penyembuhnya akan aku taruh di agak belakang. Jadi biar bisa nge-backup semuanya. Obatin yang perlu diobatin. Bagus sekali defense-nya. Oke, terus. Obatin terus. Oke, terus. Terus bertahan, terus bertahan. Bertahan. Oke, nice. Bertahan. Oke, nice. Bertahan terus, masih ditahan imbang terus, woi. Oke, sekarang saatnya ini pasukan ke sini. Pasukan pemecah belah ya namanya, guys. Lu diutamain. Ayo obatin. Astaga, lambat. Oke, nice, terus tekan terus. Oke, nice, tekan terus. Kejar penghabisan pokoknya. Cabut, kabur. Selama bisa kabur dulu, guys.
I am power. Oh, astaga kan orang. Aduh. Apa enggak kena? Kayaknya tekan aja. Tekan dulu santai. Santai dulu. Oke, ini tekan dulu. Oke, nice. Kecil. Dulu tekan. Oke, nice. I am complete. I seek the enemy. Oke, ini cicil dulu. Nice, cicil terus. Gak apa-apa ya, gak langsung hancur. Yang penting pertahanan mereka tuh roboh dulu gitu guys. Oke, udah ada 4 nih, siap nih. Tapi itu warlock nih. Kita lihat betapa OP-nya ya warlock itu. Tapi tadi kalah mulu, nggak OP-OP banget. B aja. I am the master. They're mine. A simple request. I am ready. They're already dead. I seek the enemy. Winter, take you. Mundur. I am complete. A simple request. Oke, biarin. Tolong jangan sadar dulu, jangan kelihatan dulu. Oke, jangan kelihatan dulu. Cabut. Back. Aduh. Kasih, bye-bye. Proyek tuh. Oke, nice. Terus. Ya udah sih. Astaga, udah mati. Nggak usah diharap itu ya. Saatnya kita akan menurunkan kekuatan penuh. Keluarkan ini. Ini mau yang kesini juga. 1, 2, 3. Oke, kekuatan penuh. Nih. Oke guys, aku buat pasukan dulu ya. Oke guys, jadi ini kita coba lagi ya. Aliansi antara Lotus dengan Dragon melawan Lotus dengan Wolf. Oke. Kita lihat aja guys siapa yang akan menang gitu ya. Santai. Oke. Boleh nyerang dulu, santai. Oke. Sikat. Oke. Berani banget langsung challenger-nya nih. Maju ke ini. Tengah-tengah ini peperangan gitu guys, bahaya. Oke, sekarang kamu kesini. Oke, ini udah 2. Ternyata pakai cuman satu pasukan itu susah juga ya guys ya, full warlock gitu. Oke. Oke, coba tekan terus. Wah, nggak sempat, tapi nggak apa-apa. Nggak sempat diselamatin. Karena ngapain ya, itu sudah tembus gitu ya. Jadi is okay lah. Nggak kena kan? Oh ya, sementara aman, tidak kena.
Oke, terus tekan terus. Oke, nice. Tekan terus, tekan terus. Oke, dari sini tekan, dari sana tekan juga gitu. Oke, terus tekan. Oke, nice. Ini udah ganjur bener. Bahaya nih. Oke, langsung ke sini. Tekan terus pokoknya. Ini juga langsung nyerang sini. Apalagi yang belum ini. Oke, masakin aja nggak apa-apa. Ini masuk sini. Ini keluarkan ini. Batas nyerang sini. Oke. Oke, nice. Sakit sih sakit guys, cuman kalau nggak ada yang backup dari depan. Oke, nembak terus, tekan terus. Tekan terus, tekan. Lagi. Tuh, liatin. Langsung ngurang loh guys, cepet banget ngurangnya. Gas, serangan terakhir. Nice, ini sudah, ini lagi. Ada yang satu lagi ya. Ayo dong temanmu tuh udah otw. Oke, kita lihat lagi peperangannya guys ya. Dari segini ya, dari segini langsung terkikis sampai segini. Astaga. Definisi dari Easy Busy Lemon Squazza kan. Oke. Nice, lanjut satu. Cuman lagi yang ini. Oke, nice. Ya. Iya guys, easy. Walaupun kalau pakai satu pasukan aja tuh, walaupun sakit susah juga guys, nggak ada yang lindungin dari depannya gitu. Oke, kita hitung. Yin and yangnya kita paling banyak dapet, air kita paling banyak dapet, bangun yang kita hancurkan kita juga predikat, kill kita paling banyak seperti biasa ya. Unit yang dilatih akhirnya 207. Era unit yang dilatih ya. Battle gear 80, hero kills yang hero yang kita bunuh 7, hero yang kita summon 10. Oke. Okay. Berarti total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hal yang bisa kita ini guys, kita unggulkan ya. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, juga subscribe and share ke teman-teman kalian biar tidak ketinggalan episode dan game-game seru berikutnya. Oke, okay, see you the next video. Gracias. Bye bye.